من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada sesi yang pertama tadi kita telah membahas beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanggung jawab orang tua di dalam berikhtiar semaksimal dan sebatas kemampuan yang ia punya untuk mewujudkan anak-anak yang saleh dan salehah, untuk mewujudkan keturunan-keturunan yang baik. Maka tentunya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa'ala, satu sisi lain yang tidak boleh kita lupakan adalah selalu melihat diri kita sebagai subjek sekaligus sebagai objek, untuk semakin menambah semangat kita di dalam berikhtiar mewujudkan anak-anak yang saleh dan salihah. Maka kita pun harus melihat diri kita sebagaimana anak kita melihat diri kita. Kita sebagai anak-anak terhadap orang tua kita. Pepatah Arab, dan pepatah ini memang didukung oleh berbagai ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakama tadinu tudan, sebagaimana engkau bersikap seperti itulah engkau akan disikapi. Maka kita pun terkadang harus introspeksi diri ketika melihat anak-anak kita durhaka, pada saat anak-anak kita tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Satu pertanyaan yang harus kita jawab sendiri, apakah kita sebagai anak juga telah mewujudkan harapan orang tua kita? Apakah kita sebagai anak telah menjadi anak yang berbakti? Ataukah ternyata kita selama ini termasuk anak-anak yang durhaka? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menegur dan menghukum kita dengan kedurhakaan anak-anak kita sendiri. Al-jaza'u min jinsil amal. Apa yang kita terima dan kita peroleh sesuai dengan apa yang kita beri. Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya sesuai dengan jenis perbuatan yang ia lakukan. Maka sisi ini pun tidak boleh kita lupakan. Barakallahu fiikum. Mungkin Allah menegur kita pada saat kita lihat anak-anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Anak-anak kita ternyata memiliki tipe yang selalu menentang, selalu berseberangan. Mungkin satu koreksi perlu kita lakukan. Jangan-jangan ini adalah akibat dan ulah kita yang tidak memperhatikan hak-hak orang tua kita. Barangkali kita selama ini belum pantas disebut sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang sampai 3 kali, rahimatan fumri'in thumma rahimatan fumri'in thumma rahimatan fumri'in, celaka, celaka dan celaka, diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sampai 3 kali, sahabat pun akhirnya
Rasulullah? Yang anda maksud itu siapa, wahai Rasulullah? Siapakah yang engkau doakan dengan celaka, celaka, lalu celaka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man adraka abawaihi ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Seorang hamba yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam celaka, lalu celaka, lalu celaka, adalah seorang hamba yang Allah beri kesempatan pintu seluas-luasnya masuk ke dalam surga. Namun ternyata ia tidak manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan tersebut. Seorang hamba yang masih mendapati orang tuanya, kedua-duanya, ayah atau ibunya, ayah dan ibunya, atau salah satunya, ayahnya saja atau ibunya saja. Akan tetapi ternyata hal itu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, bukan lalu ia jadikan sebagai jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba yang tergas, hamba yang akil, ia akan memilih jalan menuju surga yang paling singkat, paling cepat, paling mudah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuknya. Orang tuanya masih hidup, ayah ibunya, atau mungkin ayahnya karena ibunya telah meninggal, sebaliknya ibunya karena ayahnya telah meninggal. Tapi nasallahu salamah wa alafiyah, hal itu tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal, banyak ayat di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa fase-fase kehidupan manusia itu akan berakhir dengan fase di mana ia akan kembali seperti anak-anak. Yang disebut Allah subhanahu wa ta'ala sebagai arzalul umur. Umur yang paling menyedihkan. Umur yang paling, dan usia yang paling tidak menyenangkan. Arzalul umur. Semakin tua, semakin sepuh, semakin lanjut usia, maka orang itu akan semakin mirip dengan masa kecilnya anak-anaknya. Sisi kemiripan bisa jadi dalam banyak hal, bisa juga dalam beberapa hal saja. Tetapi minimalnya perhatian. Semakin tua, semakin lanjut, orang tua semakin ingin diperhatikan oleh anaknya. Meskipun di lisan mengatakan, jangan, gak usah, ibu bisa sendiri, bapak gak usah dibantu, yang penting kamu senang nak, gak usah pikirkan bapak, gak usah pikirkan ibu. Itu yang terucap melalui lisan. Karena orang tua manapun tidak akan ingin menyusahkan anak-anaknya. Namun kita harus mengerti, ikhwati fillah barakallahu fikum, harus memahami bahwa orang tua itu semakin ia lanjut usia, semakin sepuh, maka perhatian kita harus semakin berlebih, semakin berlebih. Tiba-tiba engkau ditelepon oleh ibu, nak pulang sebentar. Hanya tetangga desa, belum keluar dari kecamatan kelurahan. Hanya tetangga saja. Perjalanan yang cukup dekat, ditempuh dengan sepeda motor, alat transportasi yang dia punya. Tidak begitu lama, sebentar. Nak, kemari nak. Ada apa? Antarkan ibu ke pasar. Diminta ibunya untuk mengantarkan ke pasar. Apa berarti? Apa berarti? Sesungguhnya seorang ibu itu begitu berbangga ketika berangkat ke pasar. Itu pun sebenarnya bukan setiap hari permintaan ibunya. Sekali itu saja permintaan ibunya. Tolong antarkan ibu ke pasar. Mungkin hari itu, saat itu ibunya mengenang masa-masa kecil anaknya. Mungkin ibu kita hari itu mengingat betapa susahnya mengandung di dalam rahimnya, beban berat tubuh kita. Mungkin saat itu ibu kita mengingat betapa susahnya mempertaruhkan nyawa, menghabiskan tenaga untuk mengeluarkan kita agar bisa bernafas di alam dunia ini. Mungkin saat itu ibu kita mengingat betapa kita betul-betul sedang teringat dengan masa-masa kecil kita. Maka ibu kita pun akhirnya
telepon, SMS. Nak pulang, antarkan ibu ke pasar. Apa susahnya kemudian kita penuhi permintaan ibu tersebut? Ibu kita mungkin ingin merasakan ini, kasih sayang anakku. Sebenarnya ibu pun ingin disayang. Sebagaimana engkau dulu, ibu sayang. Sesungguhnya ibu ingin diperhatikan sebagaimana engkau dulu ibu perhatikan. Mungkin ibunya ingin berbangga, berjalan ini loh anakku, sudah besar sekarang. Hanya untuk menyenangkan, memuaskan, dan menghibur hati seorang ibu. Tapi celaka seorang anak apabila kesempatan seperti ini disia-siakan. Oh maaf bu, maaf sampai pasar pengen minta dinter, antarkan. Biasanya juga ibu kan belanja ke pasar sendiri bu. Udah ibu gak usah ke pasar, saya belikan saja. Ibu butuhnya apa sih? Bukan. Bukan itu yang diinginkan oleh ibu. Bukan ketersediaan barang-barang yang diinginkan, bukan. Tetapi ibu kita ingin merasakan kasih sayang dan perhatian anaknya. Dibonceng. Nah, digandeng. Dikawal. Belanja ini, belanja itu, bawaannya kita bawa ke sana dan kemari. Sungguh, ibu itu akan terhibur. Sekali itu saja. Berikutnya, butuh waktu yang panjang baru kemudian mungkin ibu kita akan meminta kembali menemani kita berangkat belanja ke pasar. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa'ala. Nah, kita melihat anak-anak kita mungkin kalau ditanya, kamu tiap hari selalu mendoakan untuk Abi dan Umi? Enggak. Jangan marahi anakmu, tapi berkaca dan bercerminlah. Apakah engkau, wahai saudaraku, setiap hari, setiap saat, selalu menghiasi doa-doamu dengan permohonan kebaikan untuk ayah dan ibumu? Jangan-jangan itu adalah hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Karena kita sebagai anak jarang mendoakan kebaikan untuk ayah dan ibu. Barangkali itu adalah teguran dari Allah Azza wa Jalla. Karena hak orang tua kita, ayah dan ibu kita tidak terpenuhi dengan baik. Maka itu muncul pada anak-anak kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan dan amalan yang ia lakukan. Mampukah kita, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Jalla wa'ala, mampukah kita meniru dan mencontoh satu dari tiga orang Bani Israel? Yang terkurung di dalam sebuah gua. Pintu dan mulut gua tertutup oleh batu besar. Siapa yang kira-kira akan membantu mereka untuk membuka pintu gua tersebut? Kekuatan mereka sebagai manusia hanya bertiga terbatas. Sebuah tempat yang jarang dilalui orang. Jawabannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Satu sama lain mengatakan, "Unzuru ila amalin amiltumu mukhlishan lillahi jalla wa ala asa an yufarrija anna." Satu sama lain mengatakan, coba ayo ingat-ingat kembali perbuatan amal apa yang telah kita lakukan sebelum ini, ikhlas lillahi azza wa jal. Kita sebutkan, kita jadikan sebagai wasilah memohon dan meminta kepada Allah azza wa jal, mudah-mudahan Allah memberikan celah keluar untuk kita. Lalu ketiga-tiganya menyebutkan amalan yang dianggap paling baik. Satu di antara mereka, ikhwati fillah barakallahu fikum, mengatakan, ya Allah, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki orang tua, punya istri, punya anak. Pekerjaanku adalah menggembalakan kambing, kemudian di sore hari memerah susu-susu dari kambing-kambing tersebut
Tidak pernah ya Allah aku mendahulukan istri dan anak-anak. Selalu yang pertama kali merasakan hasil perahan susu itu adalah orang tuaku. Istri dan anak-anaknya belakangan. Amalan seperti ini sungguh mulia dan sungguh luar biasa. Artinya orang itu tentunya berhasil mendidik istri dan anak-anaknya. Menanamkan kepada istri dan anak-anaknya bahwa orang tua itu lebih diutamakan. Istri dan anaknya, anak-anaknya diberi pengertian, dididik, ditanamkan din agama. Suatu hari aku pergi seperti biasa, tsumma na'abi. Sampai kemudian aku pun harus pergi jarak yang relatif lebih jauh. Sampai akhirnya pulang terlambat, tidak seperti hari-hari biasa. Setelah susu diperah, ternyata kedua orang tuaku sudah tertidur. Fakarihtu an unqidhahuma, dan saya pun tidak ingin membangunkan tidur orang tuaku. Tidak seperti kita ketuk-ketuk pintu, pak, bu, bangun kamu, pak, bu. Subhanallah, sabar. Wasibyan yatadaghawna alayya, padahal anak-anakku menangis. Ya Allah, saat itu anak-anakku menangis. Menangis karena kelaparan, menangis karena ingin minum susu perahan tersebut. Tetapi istri dan anak-anak nomor dua, nomor tiga, nomor satu tetap orang tua. Nomor satu tetap orang tua. Aku tidak ingin membangunkan mereka. Aku juga tidak ingin menyerahkan susu itu kepada istri dan anak-anak sebelum orang tuaku. Ya Allah, kata orang tersebut, ya Allah, kalau memang amalan ini aku kerjakan saat itu karena ikhlas lillahi untukmu, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini dari kami. Bergeser batu itu. Kuasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bergeser. Sisi yang seperti ini, khotifillah yang dimuliakan dan rahmati Allah azza wa jalla, jangan kita lupakan di dalam kita mentarbiyah anak-anak kita. Artinya kita lihat ke bawah, tapi kita juga harus melihat ke atas. Kalau kita ingin anak-anak kita saleh dan salehah, jadikan diri kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah pada orang tua. Kalau kita tidak ingin anak-anak kita durhaka, janganlah engkau menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Seperti itu hukumnya yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan dalam deretan dosa-dosa besar, durhaka kepada orang tua adalah dosa terbesar nomor dua setelah dosa syirik. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, hadis Abi Bakrah. Maukah kalian aku tunjukkan tentang dosa besar yang paling besar? Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan al-isyraku billah wa uququl walidain, mempersekutukan Allah azza wa jalla dan durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Tentu kita tidak ingin menjadi orang tua yang didurhakai oleh anaknya. Maka demikian pula konsep mendidik anak di dalam Islam. Kita pun jangan memposisikan diri sebagai anak yang durhaka kepada orang tua. Apalagi kalau orang tuanya awam, belum mengenal agama. Maka sikap kita dituntut harus lebih, lebih, dan lebih bersabar lagi. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan al-isyraku billah wa uququl walidain, mempersekutukan Allah azza wa jalla dan durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Tentu kita tidak ingin menjadi orang tua yang didurhakai oleh anaknya.
Maka demikian pula konsep mendidik anak di dalam Islam, kita pun jangan memposisikan diri sebagai anak yang durhaka kepada orang tua. Apalagi kalau orang tuanya awam, belum mengenal agama, maka sikap kita dituntut harus lebih bersabar lagi. Gak pernah dijenguk, mentang-mentang orang tuanya kafir gak pernah ditelepon, mentang-mentang orang tuanya kafir tidak pernah diberi beras, mentang-mentang orang tuanya kafir tidak diperhatikan, sakit dirawat di rumah sakit. Ben, dalilnya Nabi Ibrahim menyatakan ini baru mata utun ada dalam usul salatah. Masya Allah, pinternya bukan main ikhwan kita ini. Lihat Nabi Ibrahim berlepas diri dari orang tuanya. Kan begitu ya? Banyak loh yang beralasan seperti itu. Alasan itu harus berlepas diri. Barok. Ia menasihati orang tuanya seperti Ibrahim menasihati ayahnya. Ya abati, lima ta'budu ma la yasmahu wa la yubsiru wa la yu'ni anka syai'a. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabihni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabu minal rahman, fatakuna lisyaitani waliyya. Qala ra'ibun anta an alihati ya Ibrahim, ailam tantahila arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alaik, saastaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan kisah dakwah Nabi Ibrahim mengajak orang tuanya berdakwah menyampaikan tauhid dengan cara yang paling lembut. Kita tidak akan bisa merasakan kelembutan cara Nabi Ibrahim kalau kita tidak memiliki bekal yang cukup dalam ilmu bahasa Arab. Susunan-susunan kata di dalam ayat-ayat ini sungguh menggambarkan kasih sayang, cinta, sopan santun. Ya. Qala ra'ibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alaik, saastaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan kisah dakwah Nabi Ibrahim mengajak orang tuanya berdakwah menyampaikan tauhid dengan cara yang paling lembut. Kita tidak akan bisa merasakan kelembutan cara Nabi Ibrahim kalau kita tidak memiliki bekal yang cukup dalam ilmu bahasa Arab. Susunan-susunan kata di dalam ayat-ayat ini sungguh menggambarkan kasih sayang, cinta, sopan santun. Berulang-ulang terus upaya dakwah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk ayahnya. Maka demikian pun kita belum menyampaikan, kita sudah berlepas diri dengan alasan orang tuanya kafir, orang tuanya non-muslim, atau alasannya wes tak kandani wong tuaku, ming wong tuaku ra gelem, orang tuaku malah marah-marah. Bagaimana Anda menyampaikannya? Apakah cara yang Anda gunakan sudah tepat? Sudah berapa kali Anda melakukannya? Pertanyaan ini juga harus dijawab. Sudah berapa kali? Caranya bagaimana? Apa yang Anda sampaikan? Mungkin caranya tidak tepat, atau mungkin waktunya tidak pas, atau mungkin Anda bertindak seolah-olah seorang guru sehingga orang tua Anda seperti seorang murid. Dan itu sering terjadi. Ikhwati billah barakallahu fikum, dakwah kepada orang tua itu membutuhkan ekstra
kesabaran, ekstra ketabahan, dan membutuhkan ekstra ilmu. Karena barakallahu fikum, kita berada di sebuah jalan yang sempit, kanan dan kirinya jurang yang bahaya. Jika kita tidak menyampaikan kebenaran, tidak memberikan nasihat kepada orang tua, kita akan terjatuh ke dalam sebuah jurang yang bernama menyia-nyiakan orang tua. Tetapi kalau kita menyampaikan kebaikan dan memberikan nasihat itu dengan cara yang salah, kita akan terjerumus ke dalam jurang durhaka kepada orang tua. Karena caranya salah. Sesungguhnya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, cara yang terbaik itu bukan menggunakan lisan secara langsung. Cara yang terbaik untuk mendakwahi orang tua itu bukan dengan menyatakan, ba, ini salah, bu, ini sesat, pak, ini jangan dilakukan, bertentangan dengan Al-Quran, bu, jangan begini, bu, memalukan. Bukan seperti itu. Cara dakwah yang terbaik adalah dengan bukti dan amal nyata. Tunjukkan akhlak seorang anak yang baik. Berikan perhatian yang penuh dan tulus untuk mereka. Rebut hati mereka. Kalau engkau sudah bisa merebut hati orang tuamu, apapun yang engkau sampaikan, apapun yang engkau katakan, orang tua akan menerima dengan senyum. Oleh matur nuwun. Akhlak yang baik itu perlu. Muamalah sehari-hari, cara berbicara, berbahasa, hal-hal yang sifatnya fisik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, demikian juga Allah Azza wa Jalla menjamin, hamba yang bisa menerapkan akhlak-akhlak yang baik di dalam bermuamalah sehari-hari, ia akan dicintai, ia akan dikasihi oleh musuhnya sekalipun. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam sahihnya tentang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, di awal-awal Islam hanya beberapa orang yang masuk Islam, itu pun dibayang-bayangi oleh rasa takut dan gelisah, cemas, khawatir apabila orang-orang kafir kemudian mengganggu dan menyakiti mereka. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau merasa tidak bebas untuk melaksanakan ibadah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala merasa bahwa sempit kota Mekah, karena tidak mampu menegakkan syiar-syiar Islam sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Berjalan kaki 5 hari 5 malam. Meninggalkan kota Mekah. Hadis riwayat Bukhari. Sampai ke tepi Laut Merah. Sebuah negeri yang bernama Barkul Ghimad. Sebuah negeri yang jauh. Tujuan Abu Bakar Siddiq meninggalkan Mekah adalah mencari bumi Allah yang mana yang bisa dipilih lalu digunakan untuk beribadah bebas, menegakkan syiar agama lillahi azza wa jalla. Berjalan Abu Bakar Siddiq 5 hari 5 malam sampai ke Barkul Ghimad. Sesampainya di Barkul Ghimad, tokoh pemimpin dan penguasa daerah tersebut yang bernama Ibnu Dughnah, ada yang membacanya dengan Ibnu Dughannah, Ibnu Dughnah kaget dan terkejut melihat Abu Bakar Siddiq datang dalam keadaan yang seperti itu, disambut oleh Ibnu Dughnah. Siapa Ibnu Dughnah? Orang kafir, pemimpin negeri Barkul Ghimad, disambut oleh Ibnu Dughnah, dijamu, dimuliakan, dihormati. Barulah Ibnu Dughnah bertanya kepada Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan, karena kaumku sendirilah aku pergi wahai Ibnu Dughnah, aku ingin beribadah kepada sesembahanku, namun aku tidak bebas untuk beribadah, mereka berusaha untuk mengusirku wahai Ibnu Dughnah. Dan bukan hanya Abu Bakar yang ingin diusir, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dan setiap nabi yang mengajak kepada tauhid
akan selalu diancam oleh kaum dan masyarakatnya. Lalu khrijannaka ya Syu'aib, akan kami usir engkau wahai Syu'aib dari negeri kami. Lalu khrijannaka ya Lut, akan kami keluarkan engkau dari negeri kami wahai Lut. Ibnu Dughnah pun mendengar. Dughnah, setelah mengetahui bahwa Abu Bakar Siddiq adalah seorang Muslim yang mengingkari peribadatan agama nenek-nenek moyang mereka, apakah Ibnu Dughnah bersikap seperti sikap tokoh-tokoh Quraisy yang membenci dan memusuhi dakwah Nabi alaihi salatu wasalam? Dia adalah orang kafir, Ibnu Dughnah. Tetapi kata Ibnu Dughnah, wallahi ya Abu Bakr, ma mithluka yakhruj wala yakhruj. Wahai Abu Bakar, orang seperti Anda ini tidak pantas keluar meninggalkan kampungnya. Orang seperti Anda tidak pantas dikeluarkan dari kampungnya. Engkau ini orang baik. Barulah Ibnu Dughnah menyebutkan, anta tasilur rahim. Wahai Abu Bakar, engkau ini adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. Dan semua orang tahu kebiasaan engkau menyambung tali silaturahmi. Wa taksibul ma'dum. Wahai Abu Bakar, engkau selalu membantu orang yang tak punya. Wa takrimud dhaif. Engkau muliakan setiap tamu yang datang ke rumahmu. Dan semua ciri serta sifat yang disebutkan Ibnu Dughnah tentang Abu Bakar persis sama dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala ketika Nabi alaihi salatu wasallam pulang ke rumah dalam keadaan menggigil, lalu menceritakan bahwa ada yang menemuiku di gua tadi. Khadijah juga mengatakan, wahai suamiku, Allah la yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan hinakan engkau selama-lamanya wahai suamiku. Tidak akan mungkin engkau akan dihina. Engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. Engkau adalah orang yang selalu membantu orang yang tak mampu. Engkau selalu memuliakan dan menyambut para tamu. Disebutkan sifat-sifat tersebut. Sama. Yang disebutkan Ibnu Dughnah tentang Abu Bakar Siddiq dan yang disebutkan Khadijah tentang Rasulullah ternyata sama. Kata Ibnu Dughnah, wahai Abu Bakar, sekarang kita pulang kembali ke Mekah. Aku akan temani dan kawal dirimu sampai ke Mekah. Dan nanti sampai di Mekah, aku akan umumkan bahwa engkau di bawah jaminan keamanan dan perlindunganku. Orang kafir ya kawan. Orang kafir. Terketuk hatinya. Tersentuh hatinya. Ketika melihat orang yang baik, akhlaknya, hubungan muamalah sehari-hari seperti ini, disakiti, ditolongi. Harus kita contoh. Harus kita teladani. Yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu dekat, yang selalu mendengar dan melihat, Allah akan membantu dengan cara yang dipilih sendiri olehnya. Berangkat kemudian Ibnu Dughnah menemani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala sampai di Mekah. Hadis riwayat Bukhari. Sampai di Mekah, Ibnu Dughnah memberanikan diri untuk bertemu dengan tokoh-tokoh Quraisy. Satu persatu ditemui dengan tujuan yang sama. Abu Bakar tidak boleh diganggu. Tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu dan menyakiti Abu Bakar. Karena Abu Bakar mulai hari itu mendapatkan jaminan keamanan dari Ibnu Dughnah. Memang dulu, zaman dahulu, ikhwati billah, barakallahu fikum, jaminan keamanan seperti ini, al-ijarah namanya. Nah, ini memang berlaku saat itu, saling menghormati. Apalagi yang memberikan jaminan keamanan adalah seorang tokoh pemimpin. Maka aib, sesuatu yang cela bagi mereka apabila orang yang sudah memberikan jaminan keamanan lalu dilanggar. Tetapi orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Ibnu Dughnah, engkau juga harus memahami kepentingan kami. Kami akan hormati jaminan keamanan yang engkau berikan, tetapi dengan syarat, Abu Bakar kalau ingin beribadah harus di dalam rumahnya, enggak boleh keluar. Kalau ingin sholat di dalam rumah, jangan di luar. Kalau ingin baca Al-Quran di dalam rumah, jangan di luar. Jangan sampai anak-anak kami, istri-istri kami, kaum wanita dan anak-anak muda kami kemudian akhirnya terpengaruh dengan Abu Bakar Siddiq jika dia melakukannya di luar rumah. Resmi hari itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala mendapatkan jaminan keamanan dari Ibnu Dughnah. Orang kafir ya kawan. Orang kafir betul-betul akan menaruh kepercayaan. Orang kafir sekalipun akan simpatik. Orang kafir sekalipun akan tertarik apabila kita bisa mengedepankan akhlak-akhlak yang mulia, terutama di dalam hubungan interaksi muamalah sehari-hari. Apalagi kalau ini dengan orang tua kita. Orang tua kita sejahat-jahatnya orang tua kita, tapi kalau kita bisa menunjukkan akhlak yang baik seorang anak, yakin
orang tua itu akan terebut hati, akan terebut hati. Padahal masyarakat kita bertemu dengan orang tuanya biasa-biasa saja. Kita yang dulu mungkin belum kenal salaf, ketemu orang tua ya biasa-biasa saja. Tapi tunjukkan setelah kita mengenal salaf, menggunakan pakaian dan simbol agama seperti ini, kita harus bisa menunjukkan lebih baik dari dulu. Datang ke rumah, cium tangan kanan ibu kita, cium keningnya, dipeluk, didoa. Kalau bisa menangis, menangislah di depan ibu. Terima kasih ibu atas jasa-jasamu. Terima kasih ibu atas perjuangan dan penderitaanmu ibu, sampai aku bisa sekarang seperti ini. Ibu mana yang tidak akan tersentuh dengan kata-kata yang semacam ini? Apalagi kita mengucapkannya dengan tulus, bukan sekedar formalitas dan tradisi saja. Kita tulus mengucapkannya. Nah, kita sampaikan bukan hanya momen Idul Fitri saja dalam acara kumpul keluarga, bukan, tapi sepanjang ada kesempatan kita lakukan. Kecuali memang tidak ada kesempatan, kecuali momen Idul Fitri, mungkin karena kita kerja di tempat yang jauh dari orang tua, sehingga kesempatan kita libur hanya hari-hari Idul Fitri, silakan. Orang tua misalnya mengundang anak-anaknya, tetangga-tetangganya untuk kumpul di rumah setelah Idul Fitri, ingin kumpul silaturahmi, nah, datangi. Karena kita alhamdulillah berkumpul, menjenguk, menyambangi orang tua bukan hanya pada saat Idul Fitri saja, tapi setiap kali ada kesempatan kita datang. Datangi undangan seperti tersebut. Mungkin kakak-kakak kita, adik-adik kita hanya memiliki kesempatan pada saat Idul Fitri. Pada kesempatan yang lain tidak ada, sibuk masing-masing dengan urusannya. Ini kesempatan yang baik. Bahwa anak-anak kita kenalkan, itu palikmu, itu belikmu. Namanya Anjos Moro ini. Wah, kan gitu. Yang itu namanya Kunti. Wah, misalnya kan begitu. Sebutkan itu. Anaknya yang itu sepupumu, kenalkan. Tidak usah malu, anak-anak kita yang sudah putri, yang sudah agak dewasa pakai cadar, jangan malu, dakwah. Nanti sepupu-sepupu anak kita, artinya ponakan kita, tanya, Lik, kok kayak mbak anu kok nganggu cadar? Ya, Islam itu kayak gitu. Oh, Islam itu kayak gitu. Subhanallah. Poin plus. Jangan kumpulkan poin plus untuk pulsa saja. Poin plus juga ada dalam dakwah. Kan begitu. Ketemu sama saudara sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Kaget pangling, wah pangling aku, Jojo. Namanya Johan Syah. Bukan Bejo. Bukan. Mohon maaf, namanya Johan Syah. Jojo, lama gak ketemu. Sekali ketemu pangling nih. Kok pake jenggot segala sih? Karena saudaranya bertahun-tahun di Jakarta gak ketemu. Kok jenggotan segala? Iya nih. Karena saudaranya pakai bahasa Jakarta, kita juga pakai bahasa Jakarta, bisa nih kan gitu. Logatnya Cilacap, yor apa-apa kan gitu. Iya nih kang. Ini kan sunah Nabi. Oh, sunah Nabi. Dakwah, plus lagi. Tukarkan nilai plus Anda dengan pahala, insyaAllah. Dakwah, subhanallah. Tunjukkan kepada kakak-kakak dan saudara-saudara kita dan semua keluarga cara berbakti kepada orang tua itu seperti apa. Tunjukkan berbakti kepada orang tua itu bukan cuma sungkem toh, ibu lututnya dicium, bukan. Tapi tunjukkan bahwa sungkem kita itu setiap saat, setiap waktu, dengan banyak cara, dengan banyak cara. Ibu sudah senang, bapak sudah senang, masya Allah anak-anakku ya, akrab, rukun, guyub. Orang tua kan senang ya kalau lihat anak-anaknya rukun, guyub. Orang tua mana yang tidak senang?
Orang tua akan bersedih kalau anaknya, lah kaya sengaja serah tekong apa? Anu rapenak karo mas kuwi apa? Aduh sedih, kayak terbelah-belah dadanya itu. Nah dalam keadaan seperti itu tunjukkan bahwa kita seorang salafi itu berbakti lebih baik daripada yang lain. Bukan untuk riak, bukan untuk sum'ah. Lillah dakwah. Selesai senang-senang, ayo makan. Gitu. Yang lainnya sudah makan, ngambilin masing-masing, kita nih. Ngambil gini, tanya. Ibu, kersane nopo, kan gitu. Ya silakan pakai bahasa Cilacap. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kan gitu. Yang ngambilkan buat ibu, biar saya, kan gitu. Nasinya banyak atau sedikit? Kurang salah, rosan. Buatan, bu, kalau pendetkan mawon. Nanti kan saudaranya, iya ya, harusnya ibu kita yang dipikirin dulu nih, jangan kita duluan. Kan itu, dakwah kan. Subhanallah, ambilin. Bapaknya juga seperti itu. Damelkin apa pak? Teh, kopi, coffee mix. Mana gitu. Coca Cola panas, Coca Cola dingin. Terus bapak, wah kau biar nggak tahu ngono saya ingin ini. Bapaknya juga pengen, tapi subhanallah dakwah sudah masuk ini. Nah, dakwah sudah masuk. Bapak ibu makan, kita jangan konsentrasi pada makanan kita. Tapi lihat, ibu sudah hampir selesai. Sudah selesai, tek, tampani piringnya. Wah, sudah gak. Ini bu, saya. Saudara-saudara yang lain, gini ya. Kan gitu, dakwah ini sebenarnya. Bapaknya juga seperti itu. Ternyata bapaknya kotor mengambil tisu. Ambilin tisu. Pak, ini pak, tisunya. Wah, jadi pelayan. Gitu. Sudah selesai semua adzan zuhur ini segala macam insyaallah salat pengen jalan dipegang tangannya dituntun sandalnya diambilin pasangkan monggo bu monggo pak subhanallah dakwah artinya dalam lingkup keluarga seperti itu sebenarnya kita bisa menjadi seorang playmaker maksudnya seorang pengatur kan gitu dirijen seorang jenderal ngatur sana ngatur sini tunjukkan bahwa akhlak kita setelah kenal salah adalah akhlak yang baik. Orang yang semula benci, orang yang semula tidak suka dengan cara berpakaian kita, akhirnya mandok-mandok. Wong cadaran kita ternyata ya ape-ape. Kan gitu. Bukan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Sekian banyak contoh kasus nyata itu sampai di meja tugas saya. Baik, petugas kantoran aja ya. Ya maksudnya cerita, sharing, dapat informasi, itu saya kumpulkan data-data seperti ini. Subhanallah, di suatu barakallahu fikum satu masyarakat yang semula orang melihat istri yang bercadar itu sinis, orang yang tertutup ini, bajannya aja tertutup, berarti sama orang lain juga tertutup, kan gitu. Ini tertutupnya luar dalam. Itu sudah cipiran orang sana sini, wah, itu tetangga baru kita kok tutupan terus ini apa sih? Sudah atur tata perabot rumah tangga semua bagus rapi, baru saatnya keluar sedikit biaya nggak apa-apa. Sedikit biaya berapa sih bisa diganti? Uang kan bisa dicari. Cuman nyarinya itu, nyarinya gampang maksudnya. Sudah semaset, tek, 4 hari, 5 hari semas itu, akhirnya apa? Beli, apa namanya, paketan roti, aqua, kacang, brownies. Beli berapa? Tetangganya berapa? 20. Satu per sini, 7 ribu lah. 7 ribu kali 20 berapa mas? Hah? Nah, ini calon pedagang yang baik. 140 ribu. Murah. Tidak dibandingkan manfaat itu. Diantar. Yang antar jangan suami. Yang antar istri. Pas hari-hari kerja suami tetangga-tetangga sudah gak ada. Diantar. Ini bu, hadiah dari kami. Saya tetangga baru ibu. Nama saya Suliastri. Tapi teman-teman saya memanggilnya Ummu Hani. Oh, makasih. Duduk sebentar kenalan, pasti masyarakat kita tidak akan mengatakan, oke terima kasih matur nuwun, bukan, pasti kenalan dulu, ya kan, duduk dulu mampir, kesempatan disuruh mampir,
istri kita masuk, oh ya kenalan, oh ya saya dari Adipala, ikut suami kerja di Surabaya sekarang, Surabaya ini, kenalan gitu, oh ya matur nuwun mas, ya, mbak matur nuwun ya mbak ya, ya, datang lagi kita tanya berikutnya, cukup 20 itu sudah membawa berita seluruh desa, itu tetangga kita orang itu tetap, enggak kemarin nganterin. Iya kita kan kemarin nganterin hadiah kok sudah kenalan sama kami, nggak apa-apa kok. Gitu. Suaminya juga seperti itu, subhanallah, dakwah seperti itu. Tapi kalau sudah dicibirin orang tertutup, betul-betul tertutup, hancur sudah. Iya betul, susah untuk mengembalikan citra itu, susah sekali. Sudah dibilang tertutup, betul-betul tertutup, nggak pernah tahu tetangganya siapa. Nggak pernah kenal ini dan itu. Subhanallah. Beli apa namanya wafer kecil-kecil 30 biji, 40 biji. Namanya saja warga baru, pendatang baru. Kalau Anda juga warga lama juga nggak apa-apa sih. Meskipun nanti tetangga kaget-kaget ngobok kan gitu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu shock terapi yang pertama saja. Nanti berikutnya bagus aja gitu. Beli 30 segala macam. Apalagi bulan puasa seperti ini, jangan bagi-bagikan mercon, jangan. Yang dibagi-bagi wafer, kan begitu. Beli ini, anak-anak kecil kan banyak ngumpul. Dek, kemari dek. Iya om. Ini buat kalian satu. Makasih om. Nah gitu, sama-sama. Zat, nanti cerita sama ibunya, cerita sama. Oh. Kemarin ke situ dipanggil sama om-om yang pakai jenggot itu loh. Kan belum kenalan. Pakai jenggot yang mana itu yang pakai bajunya putih terus itu. Dikasih itu, wah besok kita ngetem lagi di sana. Bukan bangkrut, itu efek positif. Tidak takut dengan kita, bahkan dia ajak teman-temannya, ayo sama-sama kita ke sana. Orangnya baik kok. Ya enggak apa-apa keluar lagi. Keluarnya apa? Insya Allah nggak terus-terusan itu. Anak-anak juga bisa berpikir. Ini orang baru mungkin nggak punya uang juga. Tapi insya Allah kita niatkan itu dakwah. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Memang barakallahu fikum, kemungkaran itu tidak bisa kita hindari. Betul. Tapi bisa kita minimalkan. Bisa kita atur, bisa kita manage. Jangan sampai kemungkaran dengan alasan kemungkaran lalu kita tinggalkan kewajiban. Kan gitu. Dengan alasan kemungkaran kita tinggalkan kewajiban. Termasuk ini berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Jangan-jangan suatu saat nanti Allah tegur dan Allah balas kita. Kita sudah besar, sudah tua, anak-anak kita sudah pada ngaji semua, sudah jadi berkeluarga, kok enggak pernah jenguk kita. Telusuri ternyata kata anak-anak kita, oh, enggak mau jenguk kita. Kenapa? Karena bapak punya kemungkaran. Karena kita, siapa sih kita yang tidak lepas dari kemungkaran? Ya, gitu. Ya mungkin orang tua kita sekarang di rumahnya masih banyak televisi. Televisinya cuma satu ya. Artinya banyak orang tua sekarang itu di rumah mereka ada televisi, ada PlayStation-nya, ada gambar-gambar ini, buku-buku majalah dan segala macam. Itu semuanya bisa diatur. Bersilaturahmi kepada orang tua, mengenalkan anak-anak kita kepada simbahnya, ini loh Mbah Uti, ini Mbah Kakung, namanya Mbah Uti ini Muhammad Fahrur Razi, Masya Allah, ini namanya Mbah Uti Deva Lainatus Sifa. Wah, luar biasa, wong kampung jenengnya bagus-bagus kayak gini nih. Pasangan yang serasi ini kenalkan, sudah kenalkan, pasti alasan bisa dicari-cari, sudah kenalan, ngobrol sana ngobrol sini, bilang, wah, anu, pamit. Gak usah lama-lama, nanti kalau lama-lama anak kita punya kesempatan nonton TV kan begitu. Ya, yang penting sudah kenal banyak, sama banyak pasti disangoni. Kan gitu, itu sudah ada usaha dan upaya dari kita untuk mengikat tali silaturahmi. Tapi kalau tidak itu kita lakukan, bagaimana anak-anak kita akan kenal dengan simbahnya? Bagaimana anak-anak kita akan melihat praktek secara langsung ayahnya kalau berbakti kepada orang tua itu seperti apa? Pada pembahasan tadi sebelum duhur ya, kita kan sudah membahas bahwa pendidikan yang terbaik kepada anak adalah memberikan contoh nyata. Anak-anak kita juga harus anak kita diajak, lihat kita memeluk orang tua dengan
tulus, dengan cinta, dengan kasih. Kita bawakan oleh-oleh apa adanya. Apa adanya. Anak-anak kita akhirnya nanti melihat, oh begini. Akhirnya mungkin suatu saat anak-anak kita di pondok pesantren, pulang liburan Ramadan, ternyata dia sudah kumpulkan uang celengannya, pulang ke rumah, sudah bawa oleh-oleh. Pak, ini ada oleh-oleh dariku. Apa? Buka aja, Bi. Ini makanan yang paling aku suka di pondok. Dibuka ternyata apa? Super mie, Indomie. Ya, namanya saja anak. Anak-anak. Hanya itu. Sampai sebatas itu nalar dan logika yang bisa dia capai. Seperti itu. Ya, ini. Ya, kita, Masya Allah, terima kasih, nak. Ini segala macam. Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena tadi dia sudah melihat ayahnya. Dia sudah melihat ibunya. Berbakti kepada orang tua itu seperti apa? Nah, orang tuanya bicara, Job, Johan Sabat dia. Job, dalam, kan gitu. Anaknya juga mencontoh. Oh, jadi kalau nama kita dipanggil itu bukan, apa? Anak-anak Salafi dipanggil apinya, Sebi. Kan gitu. Apa tapi? Begitu ya, bapak-bapak. Banyak loh yang seperti itu. Anak-anak kita tidak terdidik dengan baik. Karena contohnya kurang. Di hadapan orang tua kita, di hadapan mbahnya, dudukan mereka, dengarkan. Jo, jihu. Ngobrol lagi. Kan anak-anak jo, dalam bu. Oh, anak-anak bilang, oh Masya Allah. Pulang. Anak ibu lagi, naupal. Dalam di. Masya Allah. Luar biasa. Akibat, bukan akibat ya, hasil atau manfaat positif dari kita menyambung tali silaturahmi. Ini pembahasan seperti ini perlu untuk melengkapi dan menyempurnakan pembahasan tadi sebelum zuhur. Artinya kita hubungkan bahwa keberhasilan orang tua di dalam mendidik anak-anaknya agar anak-anak mereka saleh dan salehah, agar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang baik, dzurriyyatan thayyibah, itu juga perlu praktek nyata dari orang tua. Caranya, kita harus bisa menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kita pun benar-benar berbakti kepada orang tua. Orang tua sakit, sampaikan kepada anak-anak. Jangan cuma kepada istri saja. Aku kan kesana, Bu, kenapa? Bapak sedang sakit, Bapak gerah. Apa salahnya anak-anak kita kumpul? Nak, anak-anakku, ini simbah kakungmu gerah. Simbah kakungmu itu sedang sakit. Butuh perhatian. Jadi mungkin Abi, hari ini, besok, dan besok, mungkin sampai malam, Abi akan menemani simbah kakungmu.